Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong 4 startup yang memiliki valuasi di atas 1 miliar US dollar untuk bisa melantai di Bursa Efek Indonesia. OJK mengaku perlu kebijakan yang lebih untuk mendukung perusahaan startup yang ingin menawarkan sahamnya di pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan menilai Indonesia merupakan market yang cukup besar bagi perkembangan industri startup di tanah air. Bahkan 4 perusahaan startup Indonesia berhasil menyandang status unicorn atau memiliki valuasi di atas 1 miliar US dollar. Kondisi tersebut membuat Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso sangat mendukung jika keempat unicorn di Indonesia bisa melakukan penawaran umum perdana atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Maka dari itu perlu kebijakan yang lebih untuk mendukung perusahaan startup yang ingin melantai di Bursa Efek Indonesia. Itu ada rule. Mau startup, tidak startup, asal memenuhi rule IPO di pasar modal, ya boleh. Tidak ada perbedaan antara startup dan startup. Ya. Dan tentunya ada kaedah-kaedah yang harus dipenuhi untuk melakukan startup di pasar modal. Seperti diketahui, saat ini ada 4 startup yang memiliki valuasi di atas 1 miliar US dollar. 4 startup tersebut yakni Gojek, Traveloka, Bukalapak, dan Tokopedia. Dari Jakarta, Gilang Praditya, IDX Channel.